penunjukan pelaksanaan tugas Sekda Papua Barat masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri. Saat ini, pemerintah provinsi sudah mengirimkan 3 nama ke Kemendagri untuk dipilih. Usai melantik pejabat fungsional, pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengungkapkan pelantikan PLT Sekda Papua Barat kembali tertunda. Dari Bapak Menteri Dalam Negeri karena itu syarat sebagai PJ kan tidak bisa menunjuk langsung dan PLT, tetapi kita minta juga Bapak Menteri. Kita sudah ajukan 3 nama dan prosesnya tinggal 1-2 hari. Tadi malam saya pikir sudah turun, tapi Bapak Menteri nanti mungkin kita tunggu saja. Waterpau mengungkapkan 3 nama yang dikirim ke Kemendagri yakni Asisten 1 Sekda Papua Barat, Robert Rumbekwan, Kepala Bapeda Papua Barat, dan C. Sangkek, dan Kepala Dinas Sosial Blasarus Indo, sembari menunggu keputusan Mendagri kekosongan jabatan Sekda akan diatur langsung oleh pejabat gubernur. Dan saya yang ada menunjuk, karena saya juga sini. Menunjuk hari ini juga siapa yang percayakan beberapa hari ini. Asisten yang kan cuma seberat PLH itu 15 tahun. Mantan Kapolda Papua ini menegaskan nama-nama yang diusulkan tersebut seluruhnya telah memenuhi syarat.